Hai. Gimana, Adek? Seru enggak? Oke, sekarang kita ke Marina Barrage. Barrage merupakan empangan dari untuk mengasingkan sama ada air masin dengan air laut. Oke, jadi ini sudah menjadi danau disebabkan oleh Marina Barrage-nya. Right. So ini danau ini bukan saja sumber minuman tapi juga untuk rekreasi seperti boating activity, yachting, kayaking, boleh maju berpedal kayak di sini ya. Oke. Okay. Kita ada waktu jadi kita ke Marina Barrage dulu. Kembali di Barrage kita boleh berfoto di atas itu. Jadi ini adalah Marina Barrage, ini tempat penyulingan air khusus untuk warga Singapore. Pohon. Oh, daun pandan. Mana daun pandan, Kak? Ini. Kok daun pandan gitu? Di Indonesia enggak gitu. Yang besar sekali ini tempat penyulingan nih air. Ada sewa sepeda juga. One Barrage. Ada water supply, live attraction sama food control. Nah, ini ada siswa belajar Singapore Sustainable Gallery. 1, 2, 3. Nah, ini dia damnya. Karena Singapura kecil banget, jadi dia mengolah antara air laut dan air tawar. Jadi ini siap untuk diminum sama warga Singapura. Marina Barrage. Oh, jadi di atasnya tuh ada begini. Wow, oh my god. Gemes kah? Maria Barrage tuh gini. Sana deh, lari-larian deh.
bisa buat camping. Okay, I see you downstairs. Bye-bye. Hurry up, Brian. Bye.